kakak nak pergi mana? Nah, sikit lagi nak siap. Ni blueprint. Kalau nak tuning ke, tukar apa-apa. Terima kasih. Tapi kenapa akak kena pergi? Saya dah dapat arahan. Untuk misi? Akak dah sedia ke? Maaf. Saya takut. Macam mana saya nak bertahan kalau akak tak ada kat sini? Oi! Ingat orang tak ada kerja lain ke nak tunggu lama-lama? Akak! Nanti... Budak ni! Oh, tujuh beraninya! Kau dah lupa kepada mengingkari arahan, ha? Apa ni? Apa kau buat? Apa akak dah buat? Jangan takut, Kim. Lawan. Lawan hingga kita tak perlu tunduk pada sesiapa pun. Berani kamu? Serang transmitter di belakang. Serang! Rizwan. Profesor. Rizwan. Kau okey? Pakai ni bila sampai sana nanti. Satu lagi. Ada benda aku letak dalam tu. Aku tahu kau takkan nak. Tapi kalau terdesak, kau boleh aktifkan semula sistem mikrobug yang masih ada dalam badan kau. Lagi.
kamu. Mereka nak cuba dapatkan capture point yang lain. Kamu tak akan boleh tewaskan saya. Cih, mengarut. Let's go! Kakak okey? Datang dah pun belok ni! Settlekan dia sekali. Apa ni? Kamu dah tewas. Dah dapat? Dah dapat ke? Dah dapat. Woohoo! Yeah! Cantik! Hah? Kenapa tak ada siapa jaga pintu? Eh, kecoh lah. Bukan ada orang nak kacau. Macam mana? Apa dah jadi ni? Dah tak ada masa. Cepat! Kepok kecemasan! Menarik. Akak! Hapuskan dia. Apa? Saya dah muak dengan budak-budak mentah yang berangan nak jadi hero. Hapuskan dia! Macam dah lupa. Padah mengingkari... Saya tak lupa! Saya cuma dah tak sanggup tunduk pada arahan yang melampau. Kamu dah semakin lemah, Kim. Kim, ini tujuan asal kita. Sikit je lagi. Bila mata dah jadi milik untuk kita... apa? Tengok apa kita dah buat. Akak dah jadi sama macam orang yang kita benci. Saya buat semua ni untuk kita. Baiklah. Kalau itu yang kamu nak, kamu boleh lenyap bersama mereka. Apa, ha?
Kim. Hah? Aku? Kau seorang je yang boleh lawan sekarang. Gadget kita orang semua dah tak boleh pakai. Oh. Haalah. Sebab kau buat sendiri kot. Tak masuk mainframe. Oh. Ali, cepatlah. Apa dah jadi dengan Super Ejen Mata? Ya! Setelah semua misi yang kamu jalankan untuk mereka, dah kalahkan musuh mereka berulang-ulang kali. Tapi, apa yang kamu dapat? Iris ditarik semula. Dan sekarang, kamu tak mampu buat apa-apa. Nampaknya senjata dah makan tuan. Kirim salam pada mama kamu. Kamu ni memang cari maut. Cabut! Ali, jangan dengar cakap dia. Tapi, macam mana saya nak lawan? Dia ada Iris. Saya tahu awak boleh kalahkan dia. Awak kan dah lagi lama kenal Iris. Huh? Kenal Iris? Cukup.
Saya tak bersalah. Saya kena maksa. Mana Rizwan? Rizwan, tunggu. Singko dah tak ada. Kau tak perlu risau sekarang. Aku boleh cari Sero sendiri. Baiklah. Saya akan tunggu. Sero. Walaupun kami hanya dapat mengawal mainframe dalam masa yang singkat, tapi ia sudah cukup untuk kami rancang langkah seterusnya. Takkan ada langkah kalau aku jumpa kau dulu. Oh, dan untuk pengetahuan kamu, saya tak pernah menghasut Uno. Dia sendiri boleh nilai pihak mana yang perlu diperjuangkan. Saya pasti kamu juga akan sedar bila sampai masanya nanti. Jangan berangan. Rizwan, kita kena tolong dia. Datuk, dah sedia? Oh, ya. Yeah. Jom. Memandangkan pusingan akhir arena tergendala disebabkan serangan musuh, pemilihan pemenang dibuat berdasarkan markah keseluruhan pertandingan. Oleh itu, juara mata arena kali ini, Ejin Elisha. Kamu mungkin tidak tahu, tapi pertandingan arena kali ini dijalankan lebih awal daripada biasa. Ini adalah kerana kami ingin segera mencari calon pengganti. Itu kan? Tahniah, Alicia. Sekarang, kamu merupakan pemakai baru Iris. Sudahlah kau. Kepada yang lain, saya ingin berterima kasih atas keberanian kamu kerana turut bertempur pada saat yang getir. Sebagai penghargaan, kamu semua akan diserap semula ke dalam akademi dan bertanding di arena akan datang. Yeah, ada jalan lagi. Percayalah. Kau okey? Okey. Tanya Alicia, aku dah agak dah kau menang. Kalau tak kena kacau, belum tentu lagi. Betul ke kau okey aku dapat ni? Tak okey. Buat sini balik. Oh, Kim macam mana? Kau ada pergi lawat dia kan? Haa, dia masih dalam tahanan. Tapi jeneral kata mereka mungkin akan ringankan hukuman sebab dia ada tolong kita. Oh, baguslah tu. Ali? Ha? Ya? Saya harap kamu tak kecewa. Iris memang tak sepatutnya pulang ke tangan kamu. Hah? Sebenarnya, sebab utama kami awalkan arena adalah untuk mempersiapkan kamu. Mempersiapkan? Penukaran kamu ke teras combat hanyalah satu permulaan. Untuk apa? Mulai hari ini, kamu akan ditugaskan ke projek rahsia mata.